Bibit cabai saya kok keriting gini ya? Ini bisa ditanam nggak ya? Saya coba tanam dulu. Nggak punya tanah. Setiap kali nggak punya tanah. Di pot ya, kayak di pot. Pot sini. Ini bawahnya tak kasih polilong. Kasih gabus ini biar itu airnya di bawah, nanti kalau lama-lama itu daunnya busuk enggak, dia enggak tetap ada itu lubang-lubang untuk keluar air. Yang sana itu ngampet lama-lama. Ini sampah-sampah sudah digunakan ya. Ini serba dari rumah sekitar sini aja, dan dapur. Di dapur ini kayak sisa-sisa sayur, sisa buah. Saya kalau masak itu ininya saya sisain, saya tanam. Nah, ini sisa sayur atau cangkang-cangkang telur ini. Ini guys bisa buat tanam ya. Tuh seperti itu. Semua dari dapur dan daun-daunan yang jatuh itu aja. Nggak ada pupuk, nggak ada tanah di sini. Beli harus beli ke supermarket. Nih ada tanah sedikit, dicampur dengan tanah ini. Waktu itu beli dapat diskonan. Ini saya siram dulu kalau saya, karena tanahnya terlalu kering. Terlalu kering, saya siram dulu. Oh, di sini nggak kelihatan. Biar turun dulu airnya. Nunggu itu airnya turun dulu. Nah, ini sisa-sisa sayur nih. Sisa-sisa sampah. Masuk ke sini. Tanaman. Ini kopi saya ada kapanari buah banyak banget, hampir 1 kilo ini. 1 kilo
ini, keriting ini saya pindahin. Dia keriting. Hidup seperti maknya di sana. Iya, nanti kalau berdua nggak kebanyakan ya. Ini disimpan dulu. Nih. Oh, dia keriting gitu. Disimpan sini. Kalau enggak gitu dihabisin burung. Ini sudah mau berbunga. Waduh, uletnya. Ini yang habis saya petik kemarin. Itu benihnya dari sini. Ini cabai setiap benih buncis setiap hari dilihatin. Kemarin tuh bikin video ini loh, videonya hilang, kehapus. Bikin apa itu, lanjaran kacang merah, kacang hijau tapi warnanya merah, kacang panjang warnanya merah. Dan di sini saya semai itu kangkung aja ya, soalnya tanahnya kosong ini, sayang. Di sini nggak tahu nyemai saya bener apa enggak, saya juga lagi belajar. Tumpang sari ini namanya, semua ada. Ingin belajar tanam-tanam tapi tidak ada alat dan media tanamnya, ya begini. Ini tanahnya kurang ya. Nah, ini nanam kangkung, nggak tumbuh kangkung malah tumbuh jamur. Ini coba saya kasih itu bawang pre aja, siapa tahu tumbuh di sini. Saya suka ini kalau masak pakai itu. Nah, semoga jadi bagus tumbuhnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tomatnya.